Assalamualaikum guys. Ha, so aku nak sambung dekat konten part 2 okay. Ha, part 1 yang belum tengok lagi korang boleh tengok. Ha, yang kita baraikan motor. So kita nak sambung part 2 ni kan pasal kita nak apa panggil? Nak bike remove apa panggil? Oh yang apa kulit enjin dengan suiang dakwa fork dakwa nak tu go. Nak tu dok bike remove dok. Sebab kita nak tangga kecak cak-cak apa semua. Lepas kita akan pelah. Esok kita akan spray. Haa, okay guys. So bahagian tu magnet dah cabut geng. Haa, tu. Lepas tu bahagian kelah pun dah cabut geng. Tengok oh. Minyak hitam tak servis mula. Tengok tak. Apa hitam ni. Kita yang bercara pasal incing. Sebab awalnya je suruh cara nak cabut-cabut barang-barang ni ya. Oh, kita dah nak cara kan rosak enjin orang kan padam tak tahu. Rugi pula kita. Jadi suiang akan cabut kat lagi tau. Lepas tu fork cabut kau? Fork cabut dah luar. Fork cabut dah luar. Kira wang alam ni luar. Oh panggil Pak Imu kau macam ke tu kau? Pak Imu. Oh Pak Imu. Tapi nak sedap jangan cabut ni fork ni. Ha? Sebab nak tok ni lah. Pasang habis ni baru kita cabut fork. Masing lah. Apa? Fork mulia. So yang kita akan pack remove malam ni kulit enjin, batu suiang, fork. Yang kalau down lah. Lepas esok kita akan sembuh lah tau. Sembuh esok. So korang tengoklah video sampai habis. Ciao. Okay geng, so aku lupa nak kabur tadi geng. Pasal yang kita nak sembuh tu ni kita akan sembuh juga. Ni kita akan sembuh. Hot pocket, lepas tu leneng ni kita akan sembuh. Ni pun kita akan sembuh juga. Dok beli baru lah kita akan sembuh yang ni. Lepas tu ni benda lagi. Cover ni kita akan sembuh. Fork pun kalau dang kita akan sembuh. Sweet arm pun kita akan sembuh juga. Kalau dang lah. Kalau dang malam ni. Ada kita buat esok ataupun gana kita tak tahu. Lepas tu apa panggil? Sagam pun kita akan sembuh juga nanti. So kita akan pelah-pelah dulu nanti. Kita pack remove dulu. Lepas tu pelah-pelah. Esok sembuh. Haa gitu kan. So tayang video ni sampai habis kan. Project Wave 100 Leja. Let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. We're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes that. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan, girl. Okay guys, so aku lepas ya apa panggil pay remover bukan aku geng. Oh, budak-budak dia dia tolong. Aku bukan tukang rekod je geng. So nilah hasil dia geng. Kita buat 3 je casing ni. 2 casing lepas tu landing. Siaplah ke dah pay remover. So ni bersih-bersih latan apa semua sebab hitam ah buat atas latan ni. Jadi untuk apa panggil? Fork dengan piang sambung esok lah tau. Sambung. Sambung esok ni. Sebab ada down. So dah siap geng. Kita akan sambung esok pula. Untuk ni pakai kangaroo. Baik. Agak lambat sikit. Oh ni kalau pakai jenama kangaroo ni lambat sikit geng. Harga dia dalam RM15 lah dia beli. Lepas tu dia tidak ada lah nak kabar dapat. Ya, ambil hormat pihak. Tak ada nak nyatakan kuah nilai. So, geng. Jumpa esok lagi. Tak ada apa lagi nak kabar. Kilat lah tu dah. Dan dalam ya. Cuma ni lekat-lekat ni sebab lama sekong ni jadi gini lah. Baik, geng. Semangat lagi. Yes. Gitu. So, jumpa esok, geng. Let's go. Hey, selamat pagi guys. So sekarang kita nak sambung untuk part orang tersembuh. So kita nak beli barang-barang dulu, barang-barang motor Danish ni yang ada macam dok cukup skru, macam peralat-peralat datang lah orang kata. So nak pergi beli dulu. Korang tengok ilah konten yang kali ni kita nak sembuh ni kan.
Semalam dapat imus tapi ada sikit-sikit lagi. Suiang, pok apa dapat imus lagi. Ha, oh, Mia. Ya. Yeah. Mantap ni nak siap yang betul ni. Yes. Ha. Ye aje ye geng. Ye semangat geng nak apalah. So aku nak pergi beli-beli barang dulu. Ha, pas selamat pagi bang. Ha, selamat pagi. Ha, selamat tengah hari ye. Pagi. Okay guys, so aku pergi dulu kan. Let's go. Guys, so aku baru sudah beli barang dia. Bukan aku geng, tapi Danish. Ni dia beli apa panggil? Filter untuk kebeta geng. Okay? Sebab filter dia dah apa panggil? Sumbak tau, sumbak. Jadi beli ketar pasir sebab untuk pelah nanti. Saiz 1000. Lepas tu dia beli apa panggil? Spray 30 black. Ni tak kilat ni tau. Kita kilat tau. Yes. Batu silver dia beli. Batu mendiok break ni, batang break. Batu ni tus pocket. Pocket kecil kat depan. Tu kenapa ni? Oh ni leneng. Leneng dia beli. Ni. Ini pang pang. Batu ni apa panggil? Ni apa? Hot break ya? Tanya abang. Hot dia ada berapa? Break. Ni break. Lepas tu ni full set cover set kan. Ni screw. Kok mana aku tahu aku sebut je. Aku dah tahu pun aku sebut kok. Lepas tu dia beli ratai sekali dengan spoket kan ni. Yes. Spoket. Spoket tahu apa ni? Yes. 32. 32. Tadi minyak dia beli kan. Tadi minyak. Lepas tu untuk ni aku kau kena tengok pak satu kita barai kan. Ada metal pecah. Ni dia beli cover saja, metal dok tukar geng. Lepas tu kau nak tahu tak water berapa semua ni? 1200. 1200. Dok agen 1200 dok. 120 je geng. Bukan ya semua ni 1200. Ini banyak tipu orang ah. Ambil 1200. So geng, itulah. Kita nanti kita pelah-pelah cover tu, cover injing tu. Lepas tu kita akan tu lah. Sembuh. So let's go. Okay guys, so sekarang ni dah apa panggil dalam proses untuk pelah tu pula. Pelah sweet up. Dari tadi duk pak remove apa semua fork. Lepas tu untuk tepat jirik tu. Jirik lantai stand kaki. Pugas. Lepas tu ni cover ni dalam proses lah ke. Tadi kulit enjin dah sembuh kan. Tapi ada kutuk-kutuk sikit bagi yang ni. Tapi tak apa, tuang awana. Apa pergi tuang motor je. Dia cakap apa lah. Sebab nanti boleh buat balik. Ni sekarang ni tengok dalam proses buat. Benepi. Ya. Proses. Bagi pepetak. Tak apa, tolong-menolong ada. Sikit-sikit apa lah. So nanti dia akan spray pulak nanti. Oh, bagi apok. Siap bagi apok. Beri lah. Cukup untuk konten kali ni geng. Ni bos dah pek imun apa ni. Pek imun. Dia kutuk-kutuk. Oh, malam je lah aku buat video pak remove tu kan. So kau yang layan je lah video ni. Kali ni kita buat apa panggil? Kita buat pasal pak remove dengan spray je lah. Yeah. Untuk konten pasal nanti kita akan buat konten lain. Part 3 kot. Part 3, part 4, part 5. Part 40. 40. So kita tutup dulu kan. Let's go. Ha ha ha.
Okay guys, so konten aku nak habis sampai sini je lah geng. Ha, sebab apa yang kita dah panjang gila untuk part 2 ni geng. Yang belum tengok lagi part 1 tu, korang boleh tengok yang aku baraikan motor tu, baraikan semua cover-cover set apa semua. So untuk konten kali ni macam korang tengok apa mungkin part remove, lepas tu pelah-pelah sembuh. Itulah konten untuk kali ni geng. Lepas tu kita akan sambung esok pula. Kita sambung pasang cover set apa semua barang-barang yang kita beli tadi, yang kau tengok tadi. Jadi tu jelah konten untuk kali ni geng. Aku minta maaf kalau ada kekurangan atas video aku kali ni geng. Macam kita aku cakap salah ke, aku cakap dah betul ke, aku minta maaf banyak atas dalam video kali ni geng. So jumpa di next video yang part 3 pula. Kau orang stay tune lah. Untuk part 3 ni kita akan pasang, lepas tu tengoklah akan berapa part wang part 3 part 4, berapa tak tahu lah. Sebab kita tak jangka lagi. So aku nak habis sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Beres guys. So bye.